kalau saya tanya, sebenarnya pecutnya itu nanti putu-putunya dari sana diarak ke sini. Nah, tapi karena simbahnya memang katanya sedikit pusing, jadi nanti anak-anaknya ngumpul di sini. Ini ya. Nah, jadi simbahnya bawa pecut. Nah, yang di bawah ini adalah anak putunya. Nah, ini namanya goyang putu nih. Nah, ini jenis goyang putu, itu pakainya pecut. Aja dicarete, aja dicarete, buyute. Namine sinten, Mbah? Putune pinten, Mbah? Ada. Nek canggae? Canggae. Iki mulai nu. Gangsal napa? Pinten? Canggae anake opo? 10 kon 10. Gangsal. Wong nang kono kan. Surono terus. Niki tradisi goyang putu, Mbah, nggih. Lah nek niku tradisi niki niku gunane nggih napa niki, Mbah? Naluri rumiyin iki. Nggih pripun? Naluri jaman semien. Oh, nggih nguri-nguri budaya rumiyin nggih. Lah nek pecut niku maksudnya niku nggih napa niku? Kangge gereng anak kutu buyut sanggah. Oh, berarti keluargane digereng nggih. Oh. Melo. Nggih. Nah, niku napa namine syarate mengadakan niki acara nggereng putu niku syarate napa? Syarate ya go rampe. Oh, go rampe. Terus napa malih? Bucu, bucu. Oh, bucu. Nggih. Berarti kudu sempon gadah putu canggah buyut niku napa? Nggih, sempon 7 ekor pokoknya 7 ekor munggah. Oh, 7 ekor keturunan. Berarti ini pun generasi kelima, Mbak Ge. Kawet Mbak Siwar, Dumugi Yafik, berarti generasi kelima. Oke, matur nuwun. Setelah lihat acara goyang putu selesai, ditutup dengan acara makan soto. Tempatnya siapa? Tempatnya Warung NR Mbak Nora. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.